Di pagi hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara download audio ataupun backsound yang tidak copyright. Sorry. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, John Info, yaitu menginformasikan tentang dunia YouTube dan internet tentunya. Dari beberapa request teman-teman, ini tadi saya membaca beberapa komentar teman-teman, di antaranya ada bagaimana cara download backsound gratis. Yang kedua, bagaimana cara tayangan perdana atau premiere. Yang ketiga, yaitu tentang penataan iklan atau mid-roll. Kenapa kita harus membuat video 8 menit dan bagaimana cara menata iklan di dalamnya. Makanya teman-teman, kalau emang bener-bener request, silahkan tulis di bawah komentar ataupun kritik saran yang sekiranya membangun. Semua komentar pasti saya baca, hanya saja ada yang kita balas, ada yang tidak karena keterbatasan waktu. Apabila nanti request teman-teman, banyak beberapa yang request tentang masalah hal tersebut, pasti nanti segera kami turuti. Dan juga beberapa request yang belum kita baca, nanti tetap kita baca semuanya ya. Tetapi pada saat pagi hari ini, usahakan teman-teman kondisi semuanya sehat. Karena di masa pandemi seperti ini, PPKM seperti ini, enggak masalah. Kita tetap sendiko dawuh sama pemerintah, api-api, sudah di wong cilik, pokoknya manut. Yang bisa kita lakukan dari rumah, ya kita lakukan dari rumah. Di pagi hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara download audio ataupun backsound yang tidak copyright, sorry. Ya, teman-teman banyak yang tanya, Lek, saya tuh download audio no copyright, tapi kenyataannya tetap copyright. Kadang trik teman-teman itu masih ada sedikit kekeliruan. Banyak dari beberapa teman kemarin yang emang benar diskusi, bahkan lewat media sosial yang lain. Di situ beliaunya lewat akun YouTube no copyright. Justru itu copyright. Bahkan ada yang teman-teman juga download lewat YouTube Library. YouTube Library di sini, YouTube Library Channel, itu juga copyright. Bagaimana yang tidak copyright? Justru kita lewat library-nya YouTube di dalam dashboard kita masing-masing. Teman-teman agar tidak ketinggalan, semuanya disiapkan, kopi, cemilan, dan yang lain. Semoga teman-teman tetap sukses selalu. Ya, adapun caranya, teman-teman pastikan menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan ataupun miskomunikasi. Ya oke, okay, teman-teman, sebelum kita lanjut bagaimana cara mendownload audio maupun backsound yang no copyright, jangan sampai salah teman-teman. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, jangan lupa klik like, komen maupun subscribe di bawah ini dan pastikan notifikasi tombol loncengnya dibunyikan agar selalu mendapatkan notifikasi video kami terbaru. Kadang teman-teman banyak yang salah untuk memastikan bagaimana cara mencari video-video yang ada yang no copyright. Pastikan yang pertama kita buka Google, berikutnya kita buka YouTube. Oke. Teman-teman banyak yang salah, banyak yang cerita juga. Kemarin saya lewat channel no copyright. No copyright musik. Seperti ini. No copyright seperti ini sebenarnya itu justru malah copyright. Ya, teman-teman, sekali lagi karena di sini untuk audio library di sini sifatnya justru ini konten kreator yang membuat channel namanya no copyright. Ini jangan sampai digunakan. Yang kedua, teman-teman kadang juga ada yang tanya, bagaimana kalau lewat library? Library musik. Ya. Seharusnya kita harus lewat audio library, ya. Tetapi sekali lagi ini juga sama. Audio library ataupun music for content creator. Seperti ini itu sebenarnya justru copyright. Ini juga buatan manusia sebagai konten kreator. Kita sama lewat library ataupun
lewat YouTube no copyright, tapi tidak begitu caranya ya. Caranya kita klik YouTube, berikutnya ini contoh, katakanlah saya memakai channel Lek Jonobin ya. Ini channel baru untuk migrasi video-video live kita. Berikutnya kita klik kelola video. Setelah kita klik kelola video, pastikan kita di audio koleksi atau koleksi video yang berada di klik bawah. Nah, inilah yang dimaksud yang namanya library audio ataupun audio library. Jangan sampai tertukar dengan audio library maupun no copyright, tapi di situ justru malah dari channel. Itu salah. Teman-teman bisa mensortir beberapa audio yang emang disediakan dari library YouTube Studio atau koleksi audio. Di sini ada musik gratis, efek musik gratis ataupun berbintang. Nah, kita bahas satu-satu dari musik gratis. Dari musik gratis yang kita gunakan di sini, pastikan musik di bawah musik gratis ada 3 titik. Di sini bisa kita telusuri mulai judul lagu apabila hafal, genre, mood, nama artis, durasi, tidak perlu atribut ataupun perlu atribusi. Nah, atribut di sini kita yang pertama tidak perlu atribut dulu lah. Oke. Yang kedua, contoh kita mau mengambil adegan yang genrenya apa? Misalkan hiburan atau sinematik. Oke, kita pilih ambient cinematic, kita terapkan contoh. Ini banyak sekali, otomatis tersortir. Dan di sini misalnya romantis, ini contoh musik romantis. Kita bisa mencari efek saja sesuai dengan kebutuhan kita, durasi, kategori dan lain-lain bisa semuanya. Misalkan menutup pintu door. Ada efek-efek seperti ini. Nah, bagaimana cara mendownload? Gampang, katakanlah kita butuh tadi Love in Mexico. Kita tinggal klik. Karena kita tidak perlu atribusi, berarti semua yang ada video di sini secara otomatis sudah disortir. Tidak perlu menyertakan apa-apa ataupun syarat apapun. Kita tinggal pilih klik kanan ini download. Seperti itu saja. Nah, ini kita save. Oke. Sudah berhasil. Ini audionya. Nah, ini contoh apabila kita putar. Nah, kalau saya biasanya kita taruh di apa itu namanya template kalau saya sih. Adegan romantis saya taruh di romantis, seperti itu saja. Ya. Ya, demikian tadi sedikit informasi yang dapat kami sampaikan dan kami share. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, jaya selalu, dan tentunya dari mulut anjing pun apabila itu sebuah intan, maka keluarnya tetap intan. Makanya teman-teman kalau melihat informasi ataupun inovasi apapun, jangan lihat figurnya, tapi lihat materinya. Terima kasih, jangan matikan kreativitas Anda ataupun kreativitas mematikan Anda. Terima kasih, assalamualaikum, sampai jumpa next tutorial.